Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Angler Gaul. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan selalu sehat. Di sini saya kurang sehat teman-teman. Kepala agak pusing, tapi nggak apa-apa. Mungkin kalau dibuat mancing pusingnya bisa hilang. Oke, pagi ini cuacanya agak mendung dan kondisi air laut masih surut. Terus ombaknya kecil-kecil teman-teman. Lanjutkan yang kemarin. Ini spotnya di Dusun Klayar, Desa Sidoklar, Paciran, Lamongan. Casting pakai lur mino. Oke, saatnya teman-teman. Strike. Ya, kerapu kecil, teman-teman. Ya, jinimplong, teman-teman. Aduh, ikan apa ini ya teman-teman, kok nggak mau keluar? Keluar, 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 keluar. Waduh, kerapu lagi teman-teman. Dan kerapunya sangat cantik sekali teman-teman. Kerapu tikus teman-teman. Kerapu tikus teman-teman. Strike lagi teman-teman. Walalalala. Kerapu tokek, kerapu tokek. Lumayan, lumayan. Waduh. Kerapu tokek lumayan, teman-teman. Lumayan teman-teman.
Kerapu lagi, teman-teman. Aduh, kerapu ini, teman-teman. Waduh, gak gaul ini kerapu ini, teman-teman. Wes, auto rilis juga. Oke lah, kerapu batu tadi, teman-teman. Kerapu kurang menarik kalau dikonsumsi. Kerapu panu, iya kerapu tentara. Gila, mau selesai retrieve malah disamber. Oke, teman-teman. Wah, kerapu lagi, teman-teman. Jinimplong, teman-teman. Kasihan dia. Bukan jinimplong ini. Jinimplong rolek-lorek ini, teman-teman. Kasihan, masih kecil, rilis aja. Oke, teman-teman, hasil hari ini dapat berbagai macam jenis ikan kerapu. Alhamdulillah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu videonya, teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucap. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga menghibur. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.